masih alami ya teman-teman. Jujurnya kita nanti kan udah dicuci bersih ya, ini udah dicuci bersih, dan ukuran liwet itu mau mau berapapun berasnya, mau 21 liter, 2 liter, 3 liter, ini 3 liter ya, ukuran 3 liter ya, mau 3 liter tetap ukurannya satu buku ini ya, satu buku ya ukurannya tetap. Udah sip. Oke temanku, ini gak apa-apa ya. Oh, weh, mantep ya. Udahlah, aduh, power ah, ngebleduk ah. Ya, temanku, kita masukin japuhnya ya, kita bakar japuhnya, ikan japuhnya kita bakar nih. Nah, kita bakar ikan japuhnya ya. Nah, itu lagi. Nah, mantap, ikan japuhnya dibakar langsung ya. Weh. Pagi guys, pagi semuanya, pagi. Salam sukses. Oke, ini oke, ketemu lagi di channelnya Rahmat Rider. Di video kali ini kita berjumpa sama anak-anak bocil yang keren, yang beken, pokoknya yang kekinian. Walaupun 2022 tetap dia, beliau ini ngalah suluh ya, alias cari bambu, cari kayu bakar untuk rumahnya, di rumahnya ya. Tuh, Sapangulan Sewang. Jangan lupa apa? Like dan subscribe. Oke. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ya. Kita lagi menuju gunung, mau ke gunung pokoknya. Neangan uwe. Oke guys, pada cengir ya. Oke, see you, bye-bye. Thank you ya. Oke temanku, kita menuju hutan ya. Barusan kita ketemu anak-anak bocil yang lagi, oh, sudah beres. Dia sudah beres cari kayu bakar buat orang tuanya. 2002 tetap kalau di kampung itu anak kecil cari kayu bakar. Ini hari Minggu ya, dia pada libur sekolah, jadi cari kayu bakar. Kita lagi menuju hutan sana, nggak tahu kemana kita ya. Kita nggak bolang saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rahmat Snyder. Thank you yang sudah subscribe, yang belum silahkan tekan. Gratis kok, gratis tombol subscribe-nya. Oke temanku, kita sudah hampir sampai ya. Tadi kita di arah sana dan menuju ke sini ya. Dan di bawah ini ada sungai kecil ya, sungai kecil, dan ini enging-enging saung ya, saung di tengah hutan nih. Iya, enak di tempat tidur kayaknya nih, punya teman kita ya. Kita istirahat dulu di sini, tas kita disimpan tuh, ada tas. Dan kita mau bikin kopi dulu kayaknya nih. Dan sungainya nih, sungainya. Sungai kecilnya kelihatan nggak temanku, ada batu-batunya nih, nih batu-batunya nih. Sungai ya nggak kelihatan soalnya agak sedikit banyak itu ya rumputnya, ilalangnya. Nah ini saung temanku, dua tingkat ya saungnya, lumayan keren. Jadi untuk dia tidur di sini dan supaya tidak kena gangguan binatang malam, kayaknya dia bikin tingkatan ke atas. Dan ini tempat nggak durukannya ya, durukannya. Teman kita ada di sana tuh, ada di sana tadi ya. Oke, kita istirahat dulu di sini sambil kita bikin kopi. Airnya jernih guys, asli jernih nih. Dan ada guha nih, guha. Ada guha ya ke dalam tuh. Kita juga takut ke sana ya, jadi kita nggak nyamperin guhanya ya. Harus berdua kayaknya. Kita lagi sendiri nih di sini. Ada gohanya ya. Di sela-sela batu goha nih di tengah. Nah. Oke okay guys, teman-teman semua, kita kayaknya nemu curug nih ya, air terjun. Tuh air terjunnya. Ke atas ya. Kita lihat nanti ke atas. Dan ini juga atas, ini enggak ada airnya, dan ini ada airnya ya. Ini kali ya. Alias sungai kecil di dalam pegunungan banget. Hey guys, lihat. Wih, mantap ya. Ada curugnya tuh di atas. Oke, lihat, bisa lihat ya teman-teman semua. Air curugnya ke atas, dan kita langsung ke atas ya. Oke, kita ke atas. Oke teman-teman, kita nemu bunga ya. Ini bunganya indah sekali. Tuh, nggak rusak ya, gini-gini ya. Tapi ini bunga asli tuh, ada udah tangkainya nih.
Asli nggak rusak tuh. Oke, teman-teman semua, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Itu curug ya, curugnya. Ini curug, nggak tahu curug apa ini tuh, lumayan ya. Keren. Oke, temanku, kita langsung lanjut ya ke atas, ke curugnya. Yuk, kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, temanku itu ke bawah tadi ya. Luar biasa sekali teman-temanku ini. Sadasnya ya. Oke, temanku, kita mau ngaliwat ya. Mau ngaliwat, kita cuci dulu berasnya. Ini ya, mau dicuci dulu sebentar ya. Oke, udah dicuci bersih ya. Ini udah dicuci bersih dan ukuran liwat itu mau berapapun. Berasnya mau 21 liter, 2 liter, 3 liter. Ini 3 liter ya, ukuran 3 liter ya. Mau 3 liter, tetap ukurannya satu buku ini ya. Satu buku ya, ukurannya tetap. Udah, sip. Udah, tinggal dimasak. Ini airnya air sungai ya. Air sungai asli dari pegunungan. Jadi, tidak ada bakteri mungkin ya. Tidak ada kuman atau tidak ada apalah. Oke, kita langsung mau masak ya. Nyaliwat. Oke, temanku, kita sudah ada tungkunya ya. Ini tungkunya ke atas. Digantung nanti liwatnya ya, kasrolnya. Dan kita mau nyalain dulu. Apinya ya. Plastik. Mudah-mudahan nyala ya. Ini anginnya cukup kencang juga, jadinya agak repot ya untuk menyalainnya. Oke. Sambil nunggu ya, sambil nunggu dari ini bahan-bahannya ya. Ada petai nih, petai sama japuh. Di sini japuh namanya ya. Dan komplit ini, alhamdulillah sudah ada komplit ya. Cabainya juga satu pohon cabainya, dan ini belum diapa-apain ya, belum pakai si bumbu. Nanti kasih bumbu. Oke, kita nunggu dulu apinya baru nyala ini ya, baru nyala nih. Oke, temanku, kita masukin dulu, kita pakai bumbu ya, liwetnya pakai bumbu. Ini nasi liwet ya, kita pakai bumbu. Rahasianya ini nih, ada minyak sedikit ya, secukupnya saja. Terus kita masukin irisan bawangnya kita masukin. Susah ya, pakai tangan saja. Kita masukin. Oke, dan kasih bumbu Raiko. Ini bumbu Raiko semuanya aja kita masukin. Dan micin ya, micin alias sasa. Kita masukin juga. Secukupnya saja, dan kita udak-udak biar merata. Ini satu buku ya, satu buku tangan curug ya, telunjuk. Kita masukin. Oke, tinggal kita pasang nanti ya. Oke, langsung kita pasang ya. Kita langsung pasang, temanku. Di sini apinya sudah menyala nih. Apinya belum menyala. Oke ya, temanku, kita langsung masukin ya. Kita masukin. Kita bakar liwetnya ya. Nah, caranya seperti ini ya. Belum ke bawah ya apinya, masih di atas. Jadi butuh agak lama ya, sedikit lagi. Apinya ditarik dulu sedikit. Oke. Soalnya mantap. Ngaliwat. Temanku, ini ada lalap-lalapnya, ada lenca. Lenca ya. Dan ini apa coba, ayo, ini pete ya, ada pete banyak sekali. Dan kita mau nyambel sing medok. Ada tomat, ada cabai rawit nih alias cengek ya, di sini namanya cengek ya. Kita masukin. Oke, kita masukin. Ini kayaknya manis ya, merah gini mah ya.
manis ini kayaknya. Kita nyamal dulu ya. Temanku, kita mau goreng dulu ini ya, cabai rawitnya. Habis satu pohon, satu laginya. Dua lagi. Ternyata ada dua lagi ya. Kita masukin. Kita mau goreng ya pakai minyak. Ini minyaknya nih kita. Awuran minyak ya. Kalau udah gitu, ini ada lalap-lalapnya ya, ada lalap petai pokoknya lah, mantap. Di sini ada japuh ya, ikan japuh. Kalau di sini namanya ikan japuh, masukin, lupa ini ikan japuh namanya ya kalau di sini. Tapi ngeunah di lembur mah, di lubang mah pokoknya mah ikan japuh ge. Oke, temanku, kita goreng ya, kita goreng pakai ini aja. Nah, oke, dan ini lewatnya masih kita nunggu paling setengah jaman ya baru bisa mateng. Setengah jaman baru bisa mateng. Ada yang berledug, ada yang berledug. Oke, temanku, ini enggak apa-apa ya. Oh. Wih, mantap ya. Udahlah. Aduh, power ah, ngebleduk ah. Oke, kita angkat ya, udah ah. Jangan terlalu matang. Oke, kita bikin sambalnya ya, temanku, kita bikin sambalnya. Bikin sambalnya langsung. Dan di sini itu tidak ada garam ya, kita lupa bawa garam, kita langsung kasih mecin saja. Kasih mecin. Dan ini batunya ya. Batu dapat dicuci, sudah dicuci ya ini batunya. Kita utek-utek. Udah dapat cuci ya temanku, ini batunya udah dicuci pokoknya, udah beres. Ini sambalnya keren sekali pokoknya. Bentar ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini hampir selesai ya sambalnya, dijamin mantap pokoknya sambalnya, lihat wis. Oke, selesai kayaknya nih ya temanku, sambalnya luar biasa sekali ini sambalnya. Wih, cukup ya. Panas ini sambalnya ya, luar biasa. Temanku, kita masukin japuhnya ya, kita bakar japuhnya, ikan japuhnya kita bakar nih. Nah, kita bakar ikan japuhnya ya. Nah, satu lagi. Nah, mantap, ikan japuhnya dibakar langsung ya. Wih, kita lihat nasinya sudah sampai mana ini nasinya ya, bentar. Wih, nasinya sudah balikin ya, japuhnya, nasinya, ikan japuhnya kita balikin. Panas nih. Balikin. Dapat umur uya. Aslinya. Parotong, baiklah. Kita balikin ya. Panas. Gas garing ya, Gek. Oke lah, gue Eta. Belum japuh. Teman-teman, kita mau coba alias nyicipi ya sambalnya kayak gimana nih. Sambalnya. Mantap. Oke, temanku, kita angkat ya. Ini sudah matang nih.
Udah mateng ya. Ini sudah mateng. Baik, aruh akan gerah. Nah. Batur ah. Nah, temanku, ini sudah matang ya japuhnya. Bakar japuh, ikan japuhnya sudah matang. Dan kita nunggu liwet ya. Dan nasi liwetnya sudah matang, kita angkat. Oke. Di sini ajalah terbuka. Oke, ini nasi liwetnya lumayan ya, sudah matang, agak gosong juga nih. Apinya terlalu besar tapi enggak apa-apa, ini pasti enak tuh. Lihat. Temanku, mantep ya. Oke, temanku, ini lumayan ya, nasi liwetnya agak genghek tapi nggak apa-apa, ini yang penting nikmat, ada pete pokoknya sambal, wah emang enak. Belum japuh. Aku hiji mana nu badag utuh ah dah. Belum japuh. Ayo tuh gaskeun ya, kelenca lihat pete hiji ah sama bating mana deh nu Hildan tuh. Sok mali ya, lep. Nah, sambal nak, mantap. Ngaruhkan ke sini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah baiklah nak. Tuh, lemasan nggak ayah. Hah? Kalau bating cahina, etana, sinana. Dan ini habis ya, habis tuh. Kerawatan keneh malah. Lada euy, tambah lada. Habis makan langsung ngopi ya, kita bikin dulu air mendidihnya ya. Ngusup. Nah yang iya, yang anyar. Habis makan itu ngopi ya, kita bikin kopi dulu.